Hari ini kita akan meresmikan tambak budidaya udang di Kabupaten Kebumen. Di tambak udang yang berbasis kawasan ini telah diselesaikan ini kurang lebih 60 hektar yang akan menghasilkan udang satu hektarnya kurang lebih kita harapkan di atas 40 ton. Dan kawasan budidaya udang ini menghabiskan anggaran 175 miliar rupiah. Ini akan menjadi sebuah contoh yang nanti bisa dikopi untuk provinsi yang lain, kabupaten yang lain, sehingga manajemen modern yang kita lihat sekarang ini bisa nantinya dikopi untuk diterapkan di daerah lain. Kita harapkan ini menjadi sebuah contoh yang baik bagi budidaya udang faname yang memerlukan kebersihan air, yang memerlukan betul-betul manajemen yang detail, dan kita harapkan ini menjadi contoh bagi kita semua. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.